Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kaifa halukum? Semuanya sehat ya. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dalam pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar Tartili jilid 5 halaman 25. Ini masih ada kaitannya dengan materi kemarin yaitu tentang ikhfa haqqi ya. Masih ingat ya kemarinnya ikhfa haqqi itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini. Ada huruf ta, fa, jim, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, lof, kaf. Ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ini, maka bunyi nun sukunnya atau tanwinnya samar dan dibaca dengung dua harokat gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh kalimat berikut ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribatun. Tadribatun. Perhatikan. Au miskinan zamat robatin. Mendengung tanwin bertemu dal nang au miskinan zamat robatin au miskinan zamat robatin fa amma man thaqulat mawazinuhu fa amma man perhatikan wa ma anta alaihim biwakilin perhatikan dan sukun bertemu ta mendengung ang gitu wa ma anta alaihim biwakilin الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون untuk baris bawah namanya Fawatih Suwar perhatikan Yasin Hamim Tasin
Alif Lam Mim. Yasin Hamim Tazim Alif Lam. Alhamdulillah, kita sudah belajar ikhfa hakiki. Anak-anak silakan mempelajari kembali di rumahnya masing-masing, dibaca, dipahami agar tambah bagus ya bacaan Al-Qur'annya ya. Semoga Allah merahmati kita semua dengan Al-Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.